Papua sekalipun, saya punya santri banyak di Papua. Itu kalau cerita itu unik-unik. Itu mau Jumatan, itu enggak ada orang Papua. Sudah datang setengah 12, itu datangnya 3 jam. Di situ mau ketemu santri 3. Semua, karena ya akhirnya mereka tanya gini, Pak. Pertanyaannya itu, Gus, boleh enggak Jumatan orang 3? Secara fikih Syafi'i kan harus orang 4. Kemudian mereka tak bilang, Bu, sholat duhur saja. Mereka enggak mau. Wong Jumat-Jumat kok duhur. Harinya kan Jumat, masa sholatnya? Sehingga kita-kita yang jadi kiai akhirnya nyari figul madhabil arba. Nyari fikih madhab. Ternyata Imam Malik membolehkan orang 6. Ada yang bilang 12. Yang penting keceluk jampun. Jampun itu kelompok. Kalau 3 kan belum keceluk apa? Belum. Belum disebut apa? Ini penting saya utarakan supaya kita berjuang itu bukan karena CV seperti ini kayak di Ulil Albab, masjidnya keren, kampus swasta tertua, terus termasuk nomor 1-2 di Indonesia. Oke, kita syukur dengan kebesaran UI. Tapi yang namanya dakwah itu menjadikan orang tidak tahu menjadi tahu, termasuk kepada desa-desa sama. Yang namanya menteri itu pembantu presiden untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Sekarang misalnya menteri pertaniannya itu hebat, cerdas. Tapi petani nggak mau nandur padi, mau apa? Coba yang membantu ketahanan pangan itu para petani mau nanam padi apa karena menteri pertanian? Karena petani mau nanam. Ya sudah, GR saja. Kita pembantu presiden semua. Karena ikut menyumbangkan ketahanan pangan. Tapi kamu kan nggak digaji. Kita keren, ngamal tanpa harap-harap gaji. Ini penting. Supaya Anda itu nggak hati kecil gitu. Ikut menyumbang negara tanpa ingin dapat gaji. Keren enggak? Dan itu nubuah. Apa? Nubuah. Orang Ansor itu seperti itu. Sehingga ketika Rasulullah wafat dan ada kompetisi kepemimpinan, itu orang Ansor enggak ikut. Sudah, kita makmum saja, silahkan dibagi di saking baiknya orang Ansor. Makanya saya ulang lagi ya. Kecerdasan nubuah ini yang enggak difahami orang Khawarij. Orang Khawarij cara berpikir, yang kerja banyak harus dapat banyak. Sementara kecerdasan nubuah enggak. Yang biasa memberi, terus memberi saja. Biar derajatnya tetap al-yadul ulya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya baca supaya dapat berkahnya ulama-ulama dulu. Karena ini dikarang oleh ulama yang dipakai rujukan seluruh dunia. Begini, qala Ibnu Taimiyah, ma'rifatu sababin nuzuli yu'inu ala fahmil ayat. Jadi mengenali apa asbabin nuzul itu membantu memahami secara benar ayat itu. Karena tadi kalau ayat itu dipotong itu maknanya bisa kacau, kayak tadi famastam taktum bihi min runna fa'atu runna ujuruhun. Kalau diterjemah itu kan mendukung kawin mut'ah. Kalau terjemahnya saja perempuan siapa saja yang pernah kamu nikmati, yang penting kamu bayar, itu kan aliran sesat dan menyesatkan. Itu konteks asbabun nuzul tidak seperti itu. Perempuan yang sudah menjadi istri kamu, seorang lagi perempuan yang sudah menjadi istri kamu, jika sudah kamu hubungan intim, maka maharnya harus dibayar penuh. Tapi kalau belum hubungan intim, maharnya hanya wajib separuh. Fanisu ma farattum illa ayyakuna au ya'fu alladzi biyadihi ubdatun. Tapi tadi kalau di Indonesia gimana Gus? Itu yang repotnya, maharnya itu tadi mukena atasan dan apa?